Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini, saya main game Coral Island. Jadi ini adalah Coral Island ya, grafiknya tuh mirip-mirip sama yang di apa namanya di Nintendo Switch itu, namanya agak lupa saya. Ini keren banget ya guys ya. Ini katanya tuh developernya Indonesia katanya. Oke. Gather wood, gather stone. Oke. Caranya gather gimana, Cok? Diklik gitu. Loh, ini diambil. Enggak, cara ngambilnya tuh gimana, coy? Apa harus pakai X? Oh iya, pakai X ya. Sorry kalau misalnya ada stuttering pas awal-awal. Nah, kayak gitu, kayak macet-macet gitu. Karena ini saya mainnya di hard disk eksternal, ya. Ini, Cok. Oke. Ini mirip banget sama Harvest Moon model-modelnya sih. Oke, kalau ini ya harus dipangkas ya, harusnya ya. Tuh kan. Tuh kan. Oh, ini baru dipangkas. Coral Island. GG. Breaking stone. Ini untuk ngambil-ngambil apa namanya stone. Jadi kita harus ganti-ganti ya guys ya. Ini lebih enak kalau kita benar-benar emang pakai main di PC ya. Kalau misalnya kita kalau udah rilis di PS kayaknya bakalan susah sih. Nah, itu ada apa namanya? Ada shuttering setiap mau render, mau melakukan hal baru. Itu karena saya mainnya di hard disk eksternal. Ini apa sih sebenarnya? Oh, itu pakai energi ya. Tapi musiknya kok bisa bisa berhenti loh. Nah, musiknya berhenti kan guys kan? Nah, kita sebenarnya suruh gathering ini ya, wood ya. Tapi nggak apa-apa, sekalian aja. Siapa tahu nanti ada quest buat buangin itu. 50 loh, guys. Nice. Fokus batu dulu aja, cuy. Ini nggak bisa ya. Ini apa nggak tahu itu. Apa sih sebenarnya itu plastik ya, sampah plastik ya, guys. Plant seed ya. Kita harus plant seed sebenarnya. Cuman bentar dong. Saya mau mau ini aja. Sama pohon-pohonnya ini ditebang harusnya. Ini pakai kampak sih. Oke. Dapat oh banyak ya, langsung dapat 4 ya, guys. Wah, ada ore. Oh, earth. Earth you, dude. Aduh, tadi buat apa nanti ada penjelasannya kok. Nanti bisa. Plant seed, guys. Masalahnya emang saya punya seed. Kalau kita punya seed, enak. Oke. Ini loh. Ini sampah loh, guys. Tuh kan, sampah loh. Lah kalau sampah buat apa ya? Dibuang di tempat sampah harus ya? Kayak Harvest Moon banget. Ini kayaknya ngefans banget sama Harvest Moon sih yang bikin gamenya. Oke. Semua game kayak gini kayaknya ngefans Harvest Moon ya. Tapi keren banget sumpah ya. Ini Harvest Moon versi bagus grafiknya. Yey, udah terus kita bikin di sini.
Oke. Bentar, udah lemes dia. Udah lemes ya, guys. Kalau udah lemes ngapain nih? Shipping bin. Oke. Kalau sampah emangnya bisa dijual? Saya nggak tahu dah, sampah itu bisa dijual apa enggak. Harusnya sih enggak ya, harusnya ya. Nah, kita bisa turnip seed. Kalau cuma nanam kayak gini nggak pakai energi, guys. Kejauhan. Habis, anjir. Ini. Oh, jangan. Saya nggak tahu apa namanya. Fungsinya apa. Kita gather wood sama water seed ya. Nah, kalau misalnya kita mau water seed itu pakai ini, guys ya. Oh, fill water. Nice, gitu guys. Ternyata semudah itu, tapi kayaknya kalau mau kerja kayak gini. Tuh. Pakai energi. Dan energi yang dipakai itu banyak. Kayaknya saya harus, ini udah malam tiba-tiba jam jam 2, tapi udah kayak malam, coy. Oke, untuk hari pertama kita habiskan untuk istirahat. Oke, trust dapat 16. New day. Oke, let's go. Langsung gamenya save. Jadi ini belum benar-benar rilis. Jadi ini masih tahap early access ya. Ada tulisannya. Oke, ini belum. Ini saya bangunnya jam 6. Dan ini tanamannya kalau kesenggol harvest. Ini bisa di harvest sudah. Saya kok nggak yakin. Emangnya udah bisa di harvest? Caranya harvest gimana, coy? Saya nggak tahu dah ini harvestnya tuh gimana. Masa pakai ini harvestnya? Enggak dong. Harusnya dong. Coba nanti cek lagi. Serambi kita bekerja lagi. Tapi kita mau lihat-lihat dulu karena kita udah tahu cara bekerjanya. Nah, ini ada musiknya enak. Widih, bagus banget tempatnya ya. Pinter juga dia bikinnya. Biar kita nggak lari-lari ke sana gitu maksudnya. Wow, tempatnya bagus banget. Nah, maklum, shattering guys, karena di hard disk eksternal. Wuhu, lumayan keren ya, grafiknya lumayan adem lah. Dipandang mata tuh enak ini. Widih. Nah, ini ada cavern. Cavern. Mana cavern yang nggak ada? Oh, di atas ini mungkin ya. Hihi. Wow. Ada punya orang nih, guys. Ini apa nih, guys? Oke, kita ambilin, guys. Kita harvest, guys. Siapa tahu kan bisa dijual gitu loh. Mantep banget anjir. Ini pohon gede banget. Ini kenapa di sini? Coba diarit. Gak bisa ya? Ini apa sih? Lari anjir. Ini rumahnya siapa? Coba ke sana. Ah. Oh, di sini cavern, guys. Wih, kalau di sini ada apa nih? Wah, ada monyet, guys. Ada monyet, guys. Di sana ada cavern ya. Udah jelas cavern itu adalah. Ah, ini belum bisa kah? Oh, bisa. Oke. Tuh, shattering guys, masih ada shattering gitu guys.
Karena ini juga masih early access ya. Oke, ternyata tempatnya, wah. Wah, ini kayaknya banyak di internet loh. Lambang kayak gini. Dia pakai kayak gitu aja, cuy. Wah, gila sih tempatnya, guys. First impressionnya keren banget lah ini. Soalnya grafiknya hijau-hijauan gitu loh, guys. Waduh. Wah. Aduh, 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 aduh. Masih ada shattering, guys. Ini nggak bisa di harvest ya. Wah, ini masih ditutup kayaknya. Tuh kan? Ini di ke sana masih ditutup, guys. Mungkin nanti bisa dibuka ya. Nah, bisa dibuka coy rumahnya coy. Kita lihat rumahnya. Wow. Ini belum belum buka ini. Ini apa ini, rumah sakit atau tempat makan gitu, guys. Wih. Mantap juga coy. Belum dibuka tapi pintunya bisa di-open anjir. Tuh. Gila, cok. Apa nih? Waduh. Wah, bisa lihat bintang-bintang nih. Kayak di yang versi PS2. Sama Harvest, kayak Harvest Moon yang teknologi-teknologi itu. Kita jalan-jalan, guys. Kita menelusuri apa namanya, Coral Island. Wih, kayaknya luas dia tempatnya, cok. Maklum, gamenya bagus ini, mah. Wah, kayak gini, cok. Anjir, anjir. Wah, keren. Ini bener-bener adem banget dilihatnya, anjir. Ini dia. Mantap, mantap, mantap. Ini bisa diambil nggak? Nggak bisa ya. Ya orang anjir. Saya nggak mau ke sana, saya mau ke sini dulu nih. Wow. Pada bercocok tanam aja. Saya pengen rumah kayak gini loh, Cok. Modelnya anjir. Ini bisa ke atas gitu. Alala, ini pengen banget saya bikin rumah kayak gini, Cok. Anjir. Ini bagus banget ini rumah kayak gini ya. Bikin kayak gini harusnya nih rumah nih. Idaman saya bikin rumah kayak gini nih. Ada tangganya di sebelah sini, kita ke sini tuk 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 gitu kan. Wah, mantep. Mantep asli sumpah mantep. Wah, ini ada meteor jatuh. Kayaknya ini game tempatnya lumayan luas ya. Ini kayaknya pol-polan di sebelah sini pasti laut ya, kayak di Harvest Moon itu. Mungkin nanti di sini bakalan kepake. Kepake apa gitu nggak ngerti. Wah, ini mah Coral Island mantep banget cuy, anjir lah. Tekstur rumputnya juga enak banget dilihat cuy. Enak banget seriusan. Mantep banget cuy, anjir. Wis. Kita sampai sini, ini rumahnya mantep juga cuy. Tapi dia nggak bercocok tanam ya. Oke, kita jalan-jalan di Coral Island. Aduh, ada ngerender-ngerender. Wah, di sini kita belum ke sini loh tadi loh. Oh, itu rumah yang tadi ya. Iya, bukan sih? Bukan ya? Bukan. Beda rumah. Wah, ini cukup besar tempatnya. Wow, adem banget dilihatnya, cok. Anjir. Wih, Coral Island sebagus ini tempatnya, gede banget, bagus banget. Jir, keren banget. Penataan rumahnya tuh random, kayak kayak random gitu ya, dia bagus lah. Bagus bagus. Tadi kita belum ke sini. Ini taman ya, cok. Bukan, ding.
Bagus ini. Jalan-jalan di Coral Island. Widih. Rumahnya siapa nih? Laboratorium. Socket and pen. Widih, gila ada tukang jual-jualannya, cuk. Aduh, 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 aduh. Wah, ini bagus banget sumpah, cuk. Ada salon. Wow. Wow, mantep banget ini game, seriusan, cok. Anjir, ini kalau diniatin, ih, ini kalau udah rilis, mantep pasti, cok. Anjir, wah gila sih. Ini kayaknya game-game model-model Harvest Moon yang grafiknya paling paling mantep sih. Sumpah, cok, bagus banget ini mah. Coral Island, anjir lah parah sih. Ini taman. Udah jam 5:30 aja nih tiba-tiba cok saya nggak kerja cuma jalan-jalan anjir. Oh itu ada apa tuh gorong-gorong masuk sana. Saya mau pulang aja ke sasar nih mungkin. Anjir nih saya kesasar nggak cok? Ini saya kesasar nggak guys? Anjir saya malam-malam gini sampai kesasar loh guys. Apa enggak ya? Tadi saya kesini ya. Wow. Wah ini rumahku. Yes, sampai rumah anjir. Oke. Ah, rumahnya masih jelek. Isinya cuman kayak gini doang. Ininya rusak juga, guys. Aduh, oke. Tidur dulu. Gak dapet apa-apa hari kedua, kita cuma jalan-jalan doang. Itu pun belum semuanya ke apa namanya? Wih, hujan mantep dong. Oke, guys. Pas hujan juga mantep ya, ada bayangannya gitu kayak hujan beneran. Waduh. Mantep banget, sumpah yakin nih game. Sumpah tuh. Gila, mantep banget, sumpah cok. Wah, ini sih mantep banget, parah, parah, parah. Thanks for watching, see you the next video. Jangan lupa buat beli game ini kalau misalnya besok sudah rilis. Karena masih early access. Thanks for watching, see you the next video, dan bye-bye.